Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat menilai kapal kita. Malam pun tengok semalam. Eh? Ha, saya balik dalam hotel semalam, saya tengok ibu mertua tu semalam. Cuma festival, kalau filem ada yang hampir Ramli aja yang pergi. Tak ada pelakon-pelakon. Jadi seorang-orang Indonesia pelakon semua. Jadi saya mengenangkan pelakon-pelakon yang mana yang tak ada tu. Akhirnya muktamadlah dengan keadaan. Ramai juga yang dah sakit kan. Umur kan. Pak Wahid nampak segar kuat ni. Ini yang kena belajar petua ni, Wafa eh. Ya. Dekat Melaka tu pilihan dia. Melaka bulan 12, awal bulan 12. Minggu pertama bulan 12. Bulan 12 ya. InsyaAllah kalau ada umur eh. Saya doakan sihat, Pak Wahid sihat. Kita panggil saja. Katul sekali. Ya. Yang Singapura ni kita panggil lah. Yalah. Jadi perhubungan PNAS alhamdulillah dah eh. Alhamdulillah. Itulah tak dapat berjumpa rakan-rakan saya perjuangan sana. Biasa kita berjumpa di sana dan bertidur baring apa semua sana. Pak Wahid share sikit pengalaman stage show. Pengalaman stage show. Itulah saya kalau pergi stage show mana-mana tempat, Bintulu ke mana seluruh Malaysia tu, itu semua saya dah berjumpa dengan rakan-rakan semua. Jadi saya biasa komik dekat pentas tu dan juga apa bermain dengan keadaan dekat rakan-rakan seperjuangan orang-orang Sabah. Jadi diorang suka saya. Jadi saya biasa kalau macam di pentas tu, itu perhubungan saya one man show. Jadi diorang suka. Jadi kalau macam apa-apa pun orang Sabah, kalau macam saya tak dapat jumpa, diorang rindu. Saya dengar masa cuba cerita pengalaman masa mula-mula berlakon cerita Pontianak tu. Pontianak itulah nama saya sudah tukar. Daripada saya punya nama Jerry Lewis of Singapore. Saya berhubung dengan pelakon daripada Hollywood. Dan juga saya pun ada perjuangan untuk nak pergi Hollywood. Jadi KT Organization sudah show saya, dapatlah perjuangan untuk saya nak pergi ke Hollywood. Jadi apabila sampai masanya dalam 2 minggu, producer itu komedi itu Jerry Lewis. Dia biasa Jerry Lewis of Dave Martin. Saya pula selalu biasa kalau macam ada pementasan apa-apa, biasa macam Jerry Lewis juga lah. Jadi tuan kenalkan saya nama Jerry Lewis of Malaya. Bukan Jerry Lewis of Singapore, Jerry Lewis of Malaya. Itu. Jadi apabila sampai masanya, producer yang nak jemput saya pergi ke Hollywood, dia meninggal. Jadi cancel lah. Cuma Shaw Brothers, cuma Brian Pendek saja yang dapat pergi. Dengan Ron Arkin. Nasib dia. Itulah. Saya memang kata orang Hollywood ada datang dekat KT berjumpa dengan saya juga. Itu dari petak kenangan itulah dia nak hendakkan saya pergi ke Hollywood. Producer itulah yang jumpa lawan tu. Jadi apabila sudah berkenalan nak pergi ke sana,
dia pula meninggal. Jadi akhirnya dapat pergi tak? Pergi sama saya. Tak ada rezeki ya. Ha, cuma perhubungan saya, cuma orang-orang Hollywood yang datang di KKT, saya berjumpa dengan dua orang lah. Ha, jadi ambil gambar semalam. Jadi kira company saya, Lawanto ni, perkenalan dia semua dalam filem. Dia ada rank, ada apa semua, semua je. Masa tu KT Chris ada Nurdin Ahmad, ha. Omar, jadi berkenaan KT Chris ni dalam filem Pontianak, belum pernah main di panggung KT. Oh. KT ni semua orang putih pergi gambar semua. Jadi pertama kali dia Pontianak ni main di panggung KT, sudah jadi booking, sudah jadi apa ni, kebetulan orang bertanya Pontianak ni beli rekod. Dia beli awan dengan Dracula. Jadi Dracula, dia berlawan dengan Dracula, dia menang dalam 12 hari. Okay. Dia menang. Pontianak menang. Oh, dia menang. Baik, itulah, di situlah baru apa ni, company tahu, orang-orang audience apa semua dapat tahu nama saya Wahid Sate. Jadi belum nama saya Wahid Sate, nama saya memang A. Wahid. Jadi dalam filem Pontianak tu sudah kenal orang-orang semua. Jadi company Tokyo ambil nama saya. Jadi dia kenang, dia kata boleh tak saya ambil off nama. Nama baru. Ambil nama baru apa? Dia kata orang-orang semua panggil awak Sate. Wahid Sate. Sate. Jadi dia bilang awak punya nama saya nak tukar Wahid Sate. Jadi saya bilang, takkanlah bapak saya nama Sate. Ya, betul. Itulah dia kenangan budi-budi saya. Jadi di situlah pertukaran nama antara saya dengan company. Kekal sampai hari ini. Jadi kenangan orang-orang Sabah mana semua, dia kata awak penjual Wahid Sate. Tak adalah, saya bilang dalam filem Pontianak. Masa filem Pontianak tu, apabila main di panggung KT, dalam 5 hari sudah sekiranya dalam Singapura ni Pontianak. Mesin Pontianak. Mesin Pontianak. Mesin Pontianak. Semua suka. Jadi Maria Manado ni kira popular lah dia punya ini. Jadi dalam filem tu, pementasan sebelum filem, jadi after before. Kita main di pentas. Jadi memang kesayangan saya ni orang-orang Sabah. Sampai kadang-kadang yang ada pula apa, rindu nak ambil saya. Saya dah nak buat apa dia. Dia kata buat kenangan biasa lah. Pergi balik. Saya suka. Kalau untuk nak filem, saya bilang tak boleh lah. Itu di Kuala Lumpur. Tapi menariknya filem Pontianak tu, kalau tak ada Wahid Sate, cerita tu lain. Tak sedap jadinya. Iyalah. Tak hidup. Itu dalam filem Pontianak tu memang ada yang betul dalam kubur tu. Itulah kubur kasir. Malam diorang ambil. Saya tak tahu. Biasanya diorang ambil bilik, diorang buat macam itu kubur-kubur biasa. Itu rupanya kubur dalam kubur tu. Malam. Pagar tu kubur kasir, pagar tu yang sebelah belakang, pagar tu dah rosak. Jadi diorang masuk dari pagar situ. Jadi orang-orang yang dia jaga kubur tu, dia terperanjat tengok lampu. Jadi dia tanya, dia kata, ini buat apa dia? Dia kata, awak buat ni, hiburan apa dia? Baru dia kasih tahu sama cik. Cik pun apa dia, dalam 4 jam cik datang. Cik kasih tahu, dia kata, awak ini sekarang gate depan tutup. Kunci, awak masuk dari mana? Dia kata dia masuk dekat belakang. Belakang mana?
baru dia tahu pagar tu rosak. Tapi bagi tak, tak tahu pula, tiketnya memang murah lah. Berpusin ada? Berpusin ke? Dalam apa, 2-3 lah. Kalau jadi, begitu, 2-3 pusin tiket boleh jual 1 juta tu, 1 juta lebih tu, hebat. Jadi apabila dorang Putianak tu main dekat panggung tu, jadi saya berangan-angan dengan pekerja-pekerja beli mangkuk. Mangkuk tanah tu. Jadi taruhkan kemian apa semua. Jadi saya bilang, dia kata buat apa? Kadang-kadang kita nak buat, nak taruh kat panggung. Jadi apabila nak main tu, saya bakar tu, menjadi bau lah. Orang penonton, apabila dia cium bau tu, dia lari. Jadi saya pun dah khuatir juga. Khuatir pasal apa? Ini berkenaan ini, saya buat. Takut dari undang-undang itu salah kan? Jadi tak tahu apa-apalah. Cuma toke pun dia terbau juga bau itu. Jadi apabila sudah habis ke peristiwa itu, takkan saya pulang tak ada apa-apalah untuk saya. Saya takut pasal apa berkenaan itu untuk itu dia berhenti kerjaan apa kan? Tapi ya. Orang ada nak beranak dalam panggung. Oh, ada juga ya? Ada orang nak beranak. Jadi dah sakit tu. Jadi ini toke panggil ini dia punya inilah dia punya ambulans. Dia ada ambulans. Jadi bawa baliklah. Ada orang beranak. Itu main, kita main dekat pentas saja pun orang depan kadang-kadang kalau macam saya menyanyi dengan sate, dia tak ada apa-apa. Apabila dia gelap-gelapkan lampu, belakang lepas itu bunyi Putianak. Bunyi suara Putianak, Maria berkeluar, Putianak keluar. Orang depan semua lari. Jadi kecoh lah. Macam-macam hal kalau kat kereta. Main dia lebih kata lebih kurang dalam 27 hari. Gambar tu dia kat kereta. Itulah. Jadi dia dapat pujian dah. Baru show. Show pula buat Putianak pula. Anak Putianak. Kita dulu buat Putianak, show pada buat anak Putianak. Cerita hantu ni sampai hari ni kurang masuk tengok. Dah berpuluh-puluh tahun pun masih yang orang. Saya kenangan saya dengan Pinas tu boleh kata, saya bilang saya puji Pinas. Alhamdulillah. Bukan. Kami pun mau pergi Show Brothers tadi. Sudah jalan pas. Studio. Banyak dah roboh. Tinggal belakang aja. Belakang dia. Yang depan. Studio nombor 8 ni. Tadi pergi studio nombor 8. Nombor 9 itu semua dah naik flag. Dah satu aja studio. Macam kereta dekat Ocean Park. Ocean Park. Ada lagi. Tadi pergi tu office semua kat situ. Yang atas tu baru TV Rahmi kalau dia nak bikin sendiri apa-apa dia naik atas tu. Itu studio. Tapi kalau kita syuting di sebelah dalam sekali. Jadi dah tak ada studio lagi lah. Studio mah dah pecah. Yang dua tu dia dah pecah. Yang dua tu. Sebelah dalam satu, sebelah luar sikit. Cuma dia tinggal belakang. Ini tadi nombor 8. Lepas tu office sebelah atas di Rami, tempat Dami ni semua kat situ. Memang dah tak ada.
Saya kalau macam show goddess tu, saya dengan Allah yang Rabbi Ramli, dia memang saya biasa jumpa. Tapi saya biasa berkawan dengan Sudik, Haji Sata, itu biasa pergi sana lah. Saya kata dengan motor, pergi berdua dalam alik berkawan. Kalau tiga-tiga jumpa tu, bisa lagi pula ya? Dengan dia orang lah. Pasal apa itu kenangan manis. Cuma butir road eh? Jalan Ampas lah. Butir road warna sebelah. Ayolah. Yang studio ni Jalan Ampas. Jalan Ampas lah. Maksudnya Jalan Ampas. Sejak studio Jalan Ampas dia tutup. Tak pergi lagi. Tak duduk rumah. Di mana-mana. Itu bahagian-bahagian KT dulu diorang nak ambil Allahyarhamti Ramli. Tapi tak, memang Syur tak kasih lah. Pasal apa dia apa saja Ramli punya inilah. Kalau cerita-cerita dulu memang berdombong bercampur dengan orang-orang India. Jadi kalau gambar tu macam style India jugalah. Kalau nak nyanyi ke nak pegang apa, pegang tembok lagi kan. Jadi Ramli potong tu semua. Jadi dia bikin lain lah. Pertama tak ada director Melayu. Semua orang India. Dari negeri India, Madinah, semua dari negeri. Sudah separuh filem India dah buat semua filem, baru Melayu naik. Baru start satu dua filem Ramli bikin, satu dua filem Bujang Lapuk. Sedikit prof ya, objektif majlis pada hari ini apa kata menyantuni artis legend kita, awal legend kita Sriwati Zaitun, ha Pak Wahid Sate. Apa sebenar objektif dia Pinas untuk mereka-mereka ini? Nombor satu memang objektif dia memang nak menyantuni sebagai penghargaan terhadap artis-artis veteran yang pernah mengharumkan nama negara dan juga yang membina asas kepada industri perfilman negara kita. Jadi mereka lah merupakan pelopor kepada industri filem negara kita dan kita patut memberi penghargaan yang sewajarnya. Jadi di samping itu secara terus saya datang untuk menyemput. Nah, ini macam kalau ibarat kalau kalau ini kita memanggil lah untuk kalau ini kan. Dapat kita berjumpa. Maklum tak boleh janji . InsyaAllah selalu sihat. Tuhan beri kesihatan. InsyaAllah. Maklum boleh komen sikit tak perasaan Maklum diziarahi oleh Prof? Komen sikit perasaan. Perasaan untuk saya cakap lah memang terharu. Bukan maklum tak nak jemput datang dekat rumah. Jemput tapi ada hal sikit kat rumah tu. Biarlah kumpul sekali ramai-ramai sini. Jadi hati pun besar. Hati besar dapat jumpa semua orang. Especially untuk Abang Wahid Sate. Yes. Pak Wahid juga apa perasaan? Perasaan Pak Wahid? Perasaan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pinas dan juga kepada keseluruhan orang-orang di Malaysia. Dan juga perhubungan saya kepada artis-artis, jangan lupa buatlah
secara yang baik dan juga untuk meninggikan mutu-mutu kita orang Melayu. Amin. Selamat hari raya. Selamat saya berjumpa dengan siap pimpinan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya daripada kami Prof ya, tahniah kerana Prof kata memberi satu sinar daripada Finas untuk kita punya awal-awal legend ni, sesuatu yang menjadi contoh untuk mereka di luar sana. Terima kasih Prof ya. Terima kasih juga kepada semua wartawan yang buat liputan untuk pertemuan yang istimewa ni. Semoga pertemuan ni membawa berkah dan dapat berterusan lagi lah. InsyaAllah. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Wafa TV, wow. Wafa TV, wow, the best.